semata niatnya kembali melaksanakan akad nikah ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan lain di dalam hati ananda, entah karena cantiknya ataupun karena bagus rupanya ataupun karena harta bendanya ataupun nasab keturunannya. Lebih dari itu semua adalah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ibadah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yandi Bagus Aditama bin Sofyan Hasan almarhum, saya nikahkan kamu dengan si Elok Wahyuni binti Santo. Wahyunya mewakilkan kepada saya dengan mas kawin 10 gram emas yang diikuti oleh seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Elok Wahyuni binti Santo dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Pernikahan tidak memisahkan hubungan keluarga. Pernikahan tidak memisahkan hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Birrul walidain tetap harus dilakukan antara anak dan orang tua. Maka tetaplah, walaupun anda nanti akan berada di mana, tidak tahu apakah di Jogja, ataukah di Surabaya, ataukah di seluruh wilayah Indonesia ini, atau seluruh permukaan bumi ini. Bakti anak kepada orang tua tidak putus karena perkawinan. Maka tunaikan kewajiban anda dengan sebaik-baiknya selama ada hayat di kandung badan. Selamat menempuh hidup baru.